menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa DPO yang ada di wilayah Poso adalah murni seorang teroris, bukan pahlawan. Jadi saya harapkan untuk tidak memberikan suatu bantuan, baik itu bantuan logistik maupun bantuan informasi. Mari kita lawan bersama paham radikal yang ada di wilayah Poso, Sigi, dan juga Parigi Mutong. Mari kita hidup dengan penuh toleransi terhadap berbagai macam perbedaan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.